Pemandangan tak biasa terlihat di kawasan Pantai Ruang Terbuka Hijau, RT, Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terlihat landmark atau penanda bertuliskan, Ruang Terbuka Hijau Pantai Citepus, mengalami kerusakan, landmark nampak tidak terawat, kondisi seng landmark berkarat hingga sebagian huruf sudah hilang. Bahkan ada yang tergeletak di tanah dengan kondisi patah. Menanggapi keadaan itu, Camat Palabuhan Ratu, Ali Iskandar mengajak wisatawan hingga pedagang di kawasan RTH untuk sama-sama merawat fasilitas yang ada di RTH Citepus. Di kesempatan berbahagia ini mengajak pada semua untuk bersama-sama memiliki turut memelihara, membangun dan mengadakan itu emang tidak mudah. Perlu anggaran, tapi yang paling susah adalah memanfaatkan dan memelihara fasilitas yang ada, kata Ali kepada Tribun di RTH Citepus, Senin, 15 Mei 2023, pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semua peduli dan merasa memiliki, karena kebesaran dan kemuliaan Palabuhan Ratu tergantung dari partisipasi kalian, ujarnya. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini kami pun mengajak kepada semua untuk bersama-sama memiliki sekaligus juga turut memelihara. Membangun dan mengadakan itu memang tidak mudah, perlu anggaran, perlu juga kesungguhan. Tapi yang paling susah ternyata adalah memelihara dan memanfaatkan dari fasilitas yang sudah tersedia tadi. Sehingga pada tempatnya lah kami pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak kita semua untuk peduli dan merasa memiliki, karena kebesaran dan kemuliaan Palabuhan Ratu tergantung dari partisipasi kita sekalian. Itu kan ada beberapa fasilitas rusak juga Pak dari kecamatan, upaya yang dilakukan apa Pak untuk menjaga fasilitas? Tentu yang pertama adalah mengidentifikasi sebagaimana kewenangan yang dimiliki. Yang kedua juga ke para pengguna yang ada di sekitaran yang secara langsung mendapatkan manfaat dari fasilitas itu juga kami dorong untuk kemudian bisa turut berkontribusi. Dan hari ini juga luar biasa kami dibantu oleh PLTU yang pasukannya banyak sekali hadir, dan ini kemudian mewujudkan kepedulian PLTU terhadap lingkungan dan kebersamaan membangun Palabuhan Ratu.